Oke, we are back. Ya, Nano Machine akhirnya kembali setelah 2 bulan libur. Harusnya kayak gini nih. Kalau misalkan big season gak usah lama-lama, nyampe 4 bulan, 5 bulan, bahkan hampir 1 tahun. Sebulan 2 bulan cukup lah. Tapi ya tergantung publisher juga sih. Kembali ke pembahasan. Bagi kalian yang sudah lama menunggu kelanjutan manhwa Nano Machine, silakan ditunggu saja translate-nya. Mungkin gak butuh waktu lama bagi para web untuk mentranslate manhwa ini, karena memang bisa dibilang manhwa Nano Machine merupakan salah satu manhwa populer terbaik. Untuk awal rilis season keduanya, langsung meluncurkan 6 chapter sekaligus. Silakan dipantengin aja web-web kesayangan para readers. Mimin sih meyakini translate bahasa Indonesianya gak bakal lama. Apalagi untuk season kedua ini akan ada banyak pertarungan yang akan dilalui oleh Chun Yuwon dan juga para bawahannya. Intinya, welcome back Lord Chun Yuwon. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.